Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi dengan saya di Barokah Channel. Kali ini saya akan berbagi cara untuk menghilangkan background foto ini ya. Warna merah ini akan dihilangkan secara offline atau menggunakan aplikasi. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan background foto ini? Oke, sebelum dilanjut, alangkah baiknya sobat subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari Barokah Channel. Oke sobat, kita lihat dulu aplikasi yang akan digunakan untuk menghilangkan background foto ini ya. Oke, selanjutnya kita ke Play Store. Kita download dulu kalau sobat belum mempunyai aplikasi tersebut. Nah, kita ketikkan background eraser ya. Jadi kita lihat, nah ini karena saya belum mengupdate ya, sudah mendownload tapi belum update. Kita langsung pilih warna hijau ini, update aplikasi. Tinggal kita tunggu proses penginstalan atau update aplikasi. Ternyata aplikasi ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali untuk digunakan ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini sudah selesai, tinggal kita buka. Nah, oke, tampilannya akan seperti ini ya, tampilan awalnya seperti ini. Tinggal kita pilih pilih nih load a photo. Kita pencet, kita klik. Nah, selanjutnya sobat pilih foto yang akan dihilangkan backgroundnya. Saya sudah siapkan foto yang ini, background warna merah. Nah, selanjutnya seperti apa? Kita geser-geser dulu nih ya. Nah, kita crop atau sesuai foto, ini terserah sobat ya. Kalau saya agak dipotong sedikit. Oke, saya potong segini aja ya. Nah, setelah itu di atas ada centang atau down ya. Kita pilih centangnya. Oke sobat, nah di sini ada beberapa pilihan untuk menghilangkan background foto. Nah, di sini cara manualnya nih ya, digeser-geser warna merahnya ini. Nah, tapi agak lumayan ya, agak capek gitu. Coba kita pilih menu magic ini ya. Seperti apa kalau menu magic? Nah, ini hampir sama ya, digeser juga pada background merah ini, tapi harus hati-hati juga ya, takut terkena gitu kan. Ada yang lebih cepatnya ya, lebih cepatnya. Coba kita ke pilihan yang lain. Ini repair ini menampilkan tadi warna merah background foto. Coba kita di auto color ya. Nah, di sini apakah lebih simpel atau lebih susah gitu? Oh, ternyata sangat mudah sekali yang ini ya, auto color. Tinggal klik dua kali pada background foto warna merah ini ya. Caranya sangat mudah sekali, tinggal diklik dua kali. Ternyata sangat membantu sekali ini ya, menu pada auto color ini. Nah, ini background colornya mau yang warna putih seperti ini atau hitam seperti ini. Untuk selanjutnya perhatikan sobat, di atas ada centang atau down. Kita pilih itu untuk menu selanjutnya. Nah, di sini ada keterangan smooth ya, atau menghaluskan atau memuluskan foto. Kita pilih bebas ya, mau yang 1, 2, 3, 4, 5. Saya pilih yang 5 ya. Untuk selanjutnya di atas ada save. Kita klik save ya di atas ini. Tinggal tunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, di atas juga ada centang atau finish. Kita klik. Nah, ini tandanya sudah selesai ya. Tapi kita lihat dulu hasil editannya apakah sudah terdownload di gallery ya. Kita lihat. Oke, dan di sini sebelahnya sudah ada ini ya. Background merah sudah hilang. Nah, ini caranya sangat mudah sekali, sangat simpel sekali untuk menghilangkan background foto secara offline atau menggunakan aplikasi.
Oke sobat, nah itulah video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya tetap berkembang untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.